Halo teman-teman, kembali di channel gaming gue. Dan hari ini gue akan melanjutkan game Internet Cafe Simulator yang kemarin gue udah sampai di ini berisik banget. Nah, dah. Yang kemarin tuh gue udah sampai di pokoknya gue udah dapat kedatangan customer 2. Aduh nyangkut. Kedatangan customer 2 3, harusnya 3 sih. Cuman ada beberapa orang yang gak bayar karena mungkin kualitas warnet gue yang masih jelek ya. Nggak tahu juga. Jadi kita langsung aja melanjutkan game Internet Cafe Simulator. Semoga part ini cafe gua ada kemajuan ya. Nggak menyedihkan kayak part kemarin. Masuk lagi. Close the door. What? Siapa yang buang sampah? Buset dah. Wah, nggak bener ini. Siapa yang buang sampah sembarangan? Astaga. Oh, mantap ya. Bagus. Bagus, siapa yang bekas makan ini? Ya, gak ada sampah. Dan mungkin di part kali ini gue mau pengen beli AC. Apa, beli game konsol? Mungkin ya. Take it. Gue sering salah mulu loh mencetnya. Oke. Kita open aja. Ayo, masuk. Dan di part ini tuh mungkin gue pengen beli game konsol. Contohnya kayak apa ya? Mana ya Amazon? Sabar teman-teman, gue lupa nyalain lampu. Ntar orang main gelap-gelapan bagaimana ini? Bisa diomelin ini. Nah, kita langsung saja lanjutkan. Game konsol, kalau nggak salah di sini tuh ada. Game konsol. Nah, oh, ada maling lagi nih. Gue perhatiin ada maling atau enggak. Eh buset dah, mahal banget. Ya nggak bisa beli dong. Ya. Ya, mahal banget. Astaga. Yeay, ada orang datang. Wah. Ekspresinya biasa aja dia. Waduh. Gue pengen banget beli. Apa kita jual aja kali ya? Apa namanya? Gue pengen jual ininya nih. Headsetnya tuh kayak orangnya nggak pake gitu loh. Apaan sih kok seperti itu orangnya. Take it. Kita jual aja ini nih. Sell. Waduh. Meja gue hilang semua. Waduh. Oh my god. Tidak. Dibayar juga dong. Oke. Waduh, ini nggak beres ini. Oke, teman-teman. Waduh. Ini tadi gua mau sell apa namanya? Gua mau sell headsetnya gua malah. Ke sell juga itu apa? Table-nya gua dong. Wah, kacau sih. Pokoknya kayak kita harus mengeluarkan duit lagi untuk beli table. Untung cuma beli table ya. Kalau sampai beli monitornya juga sih, maknyo, so, duit gua nggak cukup. Kita pencet quit. Nah. Oke, udah datang lagi table lagi. Tutup lagi sebelum ada maling masuk tuh. Nyebelin banget dah. Aduh, mesti gua rapin dulu, teman-teman. Mungkin akan gua skip dan ya, ntar gua baru kasih nunjuk ke kalian kalau udah jadinya ya. Oke, teman-teman, sudah jadi ya. Kita open lagi. Yep. Please dong, banyak yang datang. Duh, next gue pengen bikin apa ya? Arcade game kah? Itu lebih cuan sih. Gimana ya? Arcade game. Everything you need. Game konsol mahal. Wih, yeah, ada yang datang. Oh, arcade ya kan? No. 3.000. Wah, mahal. Okay. Ada yang datang?
Homeless. Warga lo. Memaling nih orang nih. Enggak ada yang hilang ya. Oke, pergi 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 pergi. Jangan sampai gue sewa bodyguard nih. Duh, ini orang butuh hotdog lagi, gimana ya? Hotdog, 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 beli di mana hotdog? Wah, ini orang sih nyusahin sih nggak bong. Hotdog belinya di mana? Hotdog. Do you sell hotdog? Oh no. Oke, nggak ada. Dia nggak jual hotdog. Kalau begitu, nggak usah. Oh iya, beli di komputer, astaga. Iya. Gue baru inget. Oh, yang belinya gimana? Aduh. Dia seneng atau enggak? Marah dia, guys. Oh, tetap dibayar 200. Close it. Ngapain lo? Sampai gua bawa pentungan gua nih. Baseball bat-nya gua. Aduh, salah. Main Minecrafter dia. Wow. Mantap. Kita lanjutin. Gua mau cek suhu ruangan gua. Yap. 24. 23. Lebih baik gua tambahin satu kipas angin lagi di sini ya. Berarti setengah empatan ya, setengah empatan. Kalau nggak salah 21 itu gue bisa keluar ke balik ke hotel untuk tidur ya, untuk save kembali. Ini cara unlocknya gimana ya? Ada yang tahu gak ini cara unlocknya gimana? Objektif pertama gue sekarang adalah matiin dulu lah, nggak butuh juga, nggak butuh dulu itu lampu di situ ya. Objektif gue sekarang adalah buat beli game konsol. Iya, yeah, game konsol. Ayo, bayar, bayar berapa lu bro? Cek the item. Waduh. Ini tam burger, gue cara kirimin dia makanan gimana ya? Aduh. Burger beli. Belinya gimana ini? Waduh. Oke, dia bayar berapa kira-kira? Bayarkan dong, bro. Masa lu bayar dikit semua sih, nggak kasihanin sama warnet gue. Please. Yes. 400. Mantep. Ini kalau di dunia game nih kayak begini, $400 mah main game ini mah gue juga mau. Kalau gitu gue buka warnet aja dah. Kalau nggak salah game konsol itu harganya berapa? Sekarang jam 16, 16.57, 17 jam 7, jam 5 lah ya. Game konsol itu, atau gue beli arcade game aja kali. Arcade itu seribuan. Udah cukup sih harusnya kalau sekali lagi ada customer yang datang gue bisa beli. Dan game konsol itu mahal teman-teman masalahnya. No, 1.800. Halo bro. 1.800, gue belum dapat stick kayaknya. Kayaknya. Waduh. Waduh, free iPad. Free pad. Karena gue belum butuhin. Tutup dong, astaga. Di kotor nih jendela, bisa gue bersihin gak ini? Orang main game apa ini? Wah, mainannya sih udah gak bener nih orang. Woi, ini bapak bapak tua aja mainannya begituan nih ya. Mantap. Mantap. Yes.
Ayo dikit lagi teman-teman, gue bisa beli game konsol. Abis game konsol, gue pengen arcade games. Yes, datang lagi. Sebelum itu gue tutup dulu. Sebelum ada maling bandel masuk. Dan gue cara biar unlock tempat berikutnya gimana ya? Gue pengen unlock di tempat gimana ya? Cafe gue udah. There are people watching. Wah, ini nonton video nggak bener ini nih. Wah, customer gue ini. Mainannya nggak bener nih mereka ini ya. Kacau. Duh, cara ini tempatnya gimana ya? Gue masih penasaran gitu loh teman-teman. Wih. Nah, yang ini nih lu ngapain masuk, bro? Yang ini homeless ini, nggak punya rumah kan lo, woi. Get out. Get out from my cafe. Hush, 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 hush. Hush, 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 hush. Bye bye. Oh. Kitchen. Wah, mahal juga ya. Seribu sembilan ratus. Wah, mahal banget dong. Mungkin kitchen gue nggak butuh dulu ya temen-temen ya. Sat, dan orang main berapa lama lo bayarannya nih? Jangan lupa bayar aja bro intinya ya. Ini udah jam 22. Oke. Okay. Udah waktunya bisa gue buat tidur. Oke, okay, jangan lupa bayar, bro. See you tomorrow. Bye bye. 600 dong. Ah, ya mantep ini. Oke, okay, waktunya gua untuk kembali ke hotel. We 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 we. This is toilet. Trash can. Nih orang nih. Oke. Okay. Cafe kita buka 24 jam teman-teman ya. Gua masih belum mau tidur. Kita lanjutin lagi. Ayo, Cafe Firman buka 24 jam sekarang. Kita coba cek suhu temperatur dari warnet gue, 24 derajat. Sini 23. Ya, nyaman lah ya untuk mereka mainnya. Nyaman, bro, selalu aja. Nah, cakep. Oh iya, jadi di atas 21 nggak ada customer yang datang ya. Oke lah kalau begitu. Kita pergi ke hotel aja, terus kita tidur, lanjutin besok pagi. Oke. Kalau begitu, kita matikan dulu ini. Ini dan... Mau ngapain lu, bro? Pergi kagak lo, pergi kagak lo. Oke, okay. Sudah aman. Pergilah, kalau begitu kita lanjut bobo. Kamar Firman 233. Closet. Nah, kita tidur lagi. You sleep until morning. Tadi gue tidur jam berapa? Jam satuan ya. Game saved. Preset. Oke. Okay. Terlanjut. Makanan gue masih banyak. Masih belum hungry gue. Closet. Ini by the way hotelnya gede banget ya. Ini hotel atau kos-kosan. Tapi hotel gak mungkin kecil kayak gini. Kalau feeling gue sih ini kos-kosan ya. Kos-kosan mewah gitu. Oke, okay. Waduh, dipenuhi dengan sampah kali ini. Bisa kita cek it, bersihin, bersih bersih, ya bersih bersih. Sabar ya, toko gamer sejati bentar lagi buka setelah gue bersih bersih. Iya, wait, ayo toko gue udah buka loh.
Siapa yang mau datang main? Mau beli game aja kali ya. Cuma tadi orang bisa main game, buat apa gitu gua beli game lagi kan? Kita sewa bodyguard, buset, gak jadi deh, mahal banget. 700 dolar. Gak jadi kalau gitu. Game konsol, tapi gue butuh beli buat beli meja lagi. Dan ini apa ini? Game konsol jet. Masa tuh kalau mau bikin konsol itu butuh duit banyak, temen-temen. Terus gue pengen coba cek lagi. Namanya arcade game, mahal atau murah ya? Mahal atau murah ya, arcade games? Wah 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 wah. Ini nih. Minta gue pentung nih orang kayak gini nih. Mau ngapain lu bro, maling-maling? Apa yang dia malingin itu? Oh, ceiling fan gua, jancuk. Maling aja terus nih kerjanya. Cari duit yang halal, bro. Oke. Kita pakai use computer. Kita lihat coba arcade games berapa duit. Harusnya sih masih mahal ya. Bayar berapa nih orang ya? Dua ribu seratus. Bisa sih gue beli arcade game saya kali ya. Woi. Oh iya, apa gue beli arcade game saja? Pergi galu, pergi. Bye bye. Kita taruh sini aja nih ya. Kita beli arcade game saya kalau begitu, teman-teman. Cuman kita cari yang lebih murah gitu kan. Gak ada yang lebih murah apa ya? 4.000, 3.000. Waduh. Arcade games machine featuring The Legend Kong Kong. Aduh. Aduh. Mahal banget, cok. Kita ngumpulin sedikit lagi. Dan kita bisa beli. Dan gue masih bingung, teman-teman. Menurut kalian gue beli arcade games atau beli console games? Di semua, kenapa nih orang? Wah, game apa yang mau gue beli ya? Aduh, nih orang homeless masuk lagi. Oke, close it. You get out. Oh, ini mau masuk lagi nih orangnya. Belum kapok gue gebukin. Kapok lu gebuk, gue gebukin, ha? Wih, mantap. Sudah selesai main kau ya? Baiklah, kalau baik gitu. Jangan lupa bayarannya bro ya. No fish paid. What? Lah, kita beli arcade game saja. Arcade game saya sebelum itu gue pengen taruh mana ya? Di sini aja kali ya. Ya, bisa bisa bisa. Kita beli arcade games kalau begitu. Nah, jam berapa ini? 13. Oh, masih ya, masih lumayan lama. Oke. Harusnya arcade games gue udah dateng ya. Coba kita lihat. Ya, belum. Ya, 74 dolar doang. Harusnya arcade gamesnya sudah datang. Yep. Kong Kong. Kong Kong of Kong Kong. Yuk, nah, kita bisa puter, puter, puter terus. Dan kita bisa taruh di sini. Playset.
Yay, new game. Akhirnya toko Firman berkembang. Selamat datang di Gamers Sejati. Enggak ada yang mau main ini. Yap. Ho 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 ho. Senang banget nih orang main game ya. Coba kita cek suhu temperaturnya. 23 ya, normal. 22 derajatnya, oke lah. Selamat datang, Bu. Ke warnet kok pakai dress sih? Pakai baju biasa aja dong. 227. Wow. We 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 we. Macem-macem loh. Hah? Macem-macem loh. Ini orang nyuri ceiling fan buat apa sih? Hah? Murah doang, men. Nah, kita taruh di sebelah. Tutup dulu lah. Oke, 555. Nah, mantap kan? Kalau begitu, aku pengen coba ke My Store. Computers belum ada. Mungkin secepatnya gue akan beli apa namanya? Gue bawain aja lah, jaga-jaga nih orang. Akan beli PS4, PS4 apa game konsol untuk taruh di sini. Dan itu butuh meja, teman-teman ya. Ampun dah, si ibu ini ke warnet aja pakai dress loh. Ya elah. Mengapa ini gamenya gak seru? Woi, gak seru ini. Wah, gue beli mahal loh bro. Keluarga lu. Woi, homeless. Main game aja ngomel-ngomel. Main game tuh harusnya disenangi. Kenapa sih arcade gamenya jelek? Gua ganti baru nih. Widih, baik gaya emang ya. OKB. Aduh, maaf. OKB. Orang kaya baru gitu kan. Mantap. Dan sudah jam 5 ya. Harusnya ya. Ini bentar lagi gue mau tutup sih. Bro, lama gak lu main bro? Apa sih ini game? Gue bisa coba main gak ya? Mau ngapain lo? Gue bodyguard di sini. Hush, hush, hush. Nah, bapak ini boleh main, Pak. Silakan masuk, Pak. Kok buka pakai kaki sih? Selamat datang di Gamer Sejati, Cafe Gamer Sejati. Gamer Sejati adalah warnet yang baru buka. Wih, ini orang kaya nih. Mantap, mantap, mantap. Silakan masuk nih, silakan. Main, 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 Pak. Nah, ini orang kaya pasti bayarannya gede ini. Silakan bermain. Mungkin akan gua tutup. Kita buka lagi.
Terima kasih. Silakan datang kembali. Wih, mantap. Kalau gitu, gua akan tutup toko gua terlebih dahulu. Baiklah, kalau kayak gitu. Kita tutup toko. Kan kita matiin aja lampunya. Jangan ngabisin listrik ini, nyalain deh. Oke, kalau begitu kita bobo. Ini udah close kan? Nah, kita balik lagi ke Hotel Firman. Sebelum itu gue mau matiin alarm gue. Nah, oke teman-teman, sekian untuk video Internet Cafe Simulator part 2 gue. Jika kalian suka dengan gameplaynya, boleh di like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue kali ini. Dan kita berjumpa lagi di next video. Bye-bye.